Berbagai macam cabang diperlombakan pada Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat Kota Palembang tahun 2020. Dan salah satunya adalah Lomba Cabang Khot yang dilaksanakan di pelataran Benteng Kuta Besar. Para peserta dari berbagai latar belakang mengikuti cabang perlombaan yang identik dengan seni menghias Al-Quran. Dijelaskan oleh Salahuddin selaku Ketua Majelis Dewan Hakim Cabang Khot, pada cabang perlombaan ini tak hanya mempertandingkan satu jenis perlombaan saja, melainkan kembali dibagi menjadi beberapa cabang, yakni cabang dekorasi, hiasan musyab, naskah, hingga kontemporer. Pada dasarnya, cabang khot sendiri tidak berbeda dengan kaligrafi Al-Quran, di mana penilaian pada cabang ini dilakukan dengan cara melihat bentuk dari dekorasi yang dibuat peserta, kebersihan, kreativitas, warna, serta tulisan yang diharuskan jelas. Untuk surat-surat Al-Quran yang didekorasi oleh peserta sendiri, ditentukan oleh Dewan Hakim, sehingga peserta hanya berlaku berkreasi dalam waktu 8 jam sesuai ketentuan dari Dewan Hakim. Lagi ada golongan, ya. Golongan dekorasi, golongan hiasan mushaf, golongan naskah, golongan kontemporer. Dekorasi berarti lihat dekorasinya, ya. Kebersihannya, kreativitasnya, warnanya, ya. Tapi yang terakhir tulisan. Tim Liputan Sriwijaya TV.